Nama lengkapnya boleh? Ibu Juli Handayani. Ibu Juli Handayani. Usianya berapa, Bu? 36 tahun. Ya, berarti ini warga RT berapa, RW berapa nih, Bu? RT 1, RW 11. Oke. Bu, mungkin boleh cerita, Bu, kemarin itu kunjungan Pak Prabowo ke sini tuh ngapain dan gimana sih ceritanya itu awalnya? Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dia datang, ya saya nggak... Ya, nggak disangka-sangka. Emang, kata saya, ya Allah, emang nggak disangka-sangka banget. Kayak mimpi, Pak. Gimana sih? Kayak mimpi. Seasa kayak mimpi gitu, ya Allah, kata saya. Oh, saya bisa sampai didatengin Pak Presiden, gitu, ya Allah, emang... Orang suami saya juga sampai kaget. Lagi makan, Pak, sampai nasi aja belum ketelan-telan aja. Ya itu tanya aja bapaknya tuh. Okay. Kata saya, pas kirain saya mah namanya saya bikin rumah di Bantaran Kali ya, tak kirain saya kantip. Hmm. Kata bapaknya tuh ada kaki empat, siapa katanya gitu. Terus kata saya, ayo lupa jangan-jangan kantip lu, Pak. Pas itu deg-deg-deg-deg datang. Nah, kata suami saya, ya Allah mah, apa? Pak Haji siapa? Pak Haji Prabowo katanya. Ya Allah, kata saya. Ya Allah beneran, Pak. Iya. Mama ada Pak Prabowo, kata saya gitu. Ya Allah, kata saya. Terus kata bapak, kata suami saya, ya Allah mimpi apa saya semalam, katanya gitu. Kata suami saya, ya Allah, Pak, katanya. Terus Pak Prabowo tuh kenal sama suami saya. Kenal Pak Yadi katanya. Pak Yadi kenal saya dari mana? Atau justru balik tanya aturan Pak Prabowo saya. Saya kan tahu dari Pak apa? Tahu Pak Prabowo kan dari TV. Kalau bapak suami saya kan orang ya orang biasa. Apa sih, Pak? Orang biasa ya kan. Tiba-tiba Pak Yadi katanya gitu. Ya Allah, Pak, saya bener-bener kayak mimpi banget gitu. Saya senang banget ketemu bapak kata saya gitu. Ya Allah, Pak, katanya. Terus dia nanya, di sini ibu keluhannya apa? Kata saya keluhannya air, Pak. Kata saya gitu, udah ngomong begitu doang. Okay. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.